Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amaruddin al-islami bil muallamin wal muta'allamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malakul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, telah kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki julukan sepetak tanah yang turun dari surga. Namun subur makmur, pemandangan indah, gunung-gunung megah, kekayaan alam melimpah, dan bangunan mewah. Ini merupakan sebuah pertanda dari Allah Ta'ala bahwasanya negeri ini penuh dengan berkah dari Allah Ta'ala. Maka dari itu hadirin, izinkanlah pada kesempatan malam ini untuk saya mengambil sebuah pidato yang berjudul Negeri yang Diberkahi. Hadirin rahimakumullah, marilah kita ingat sekilas selayang pandang ke belakang. Konon katanya ada sebuah negara yang memiliki julukan kemahripah Loh Jinawi, bahkan diberi julukan Negeri Baldatun Tayyibatun Warabun Ghafur. Namun dikarenakan tangan-tangan manusia, dimulai dari pemimpin yang zalim, masyarakat yang rakus, dan penduduk negeri yang tidak mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan pada mereka, maka negeri itu pun berbalik 180 derajat menjadi negeri yang berantakan, bahkan hampir dilanda kehancuran. Waalaikumsalam.